Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang ada di Jawa Barat atau Jawa Timur atau Jawa Tengah yang suka naik gunung, kita mempermudah proses perjalanan siapapun orangnya yang dimanapun ada, saudara-saudara sekalian, saudara kita yang suka naik gunung, barangkali mau naik Cikuray Piakera Jangot. Kita di sini pasang segala rupa alamat di sini lengkap di jalur kita nih, Cikuray Piakera Jangot. Terus ini nomor kita, nomor pengurus base camp Cikuray Piakera Jangot di sini ada. Komplit nomor WA segala macam kita pasang 24 jam ini. Terus di sini messenger segala macam pun juga ada nih. Enggak ketinggalan zaman nih, ada di sini. Terus kepada saudara-saudara yang ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang atau Bandung atau Jawa Tengah, Jawa Timur, barangkali saudara-saudara mau ke Cikuray Piakera Jangot, seumpamanya saudara-saudara kita yang udah ada di Garut Kota, gampang aja tinggal ketik Grab menuju Cikuray Piakera Jangot. Kebetulan udah beberapa puluh orang yang tes naik Grab, kebetulan sampai sini, sampai base camp kita di sini habis biaya itu cuma, kebetulan jalan kita di sini dari terminal ke base camp saya di sini alhamdulillah udah bagus, udah dicor, mungkin mobil kecil juga seperti kini sedan atau apalagi Avanza itu jangan khawatir, atau motor Grab, atau motor Matic pun juga bisa naik ke sini alhamdulillah, jangan khawatir, jangan takut kena benturan atau terpleset. Ini kebetulan jalan kita menuju base camp kita kebetulan sekarang udah bagus, udah dicor pakai anggaran dari anggaran desa, termasuk kita bantu dengan dari teman-teman kita yang suka naik Cikuray Piakera Jangot. Alhamdulillah kita menabung sedikit demi sedikit, alhamdulillah bisa membantu saudara-saudara yang servis jalan gitu. Sebentar dulu, ini ada telepon ya. Iya, Dek. Gimana? Halo. Mohon, mohon kumajang. Oh, iya mah jalur Kiara Jangot deh. Jalur Kiara Jenggot. Sana sana ya, anu di pasien tiket 15.000 kasih piagam gitu deh. Mohon. Kuma deh. Ketua base camp. Nya dikasih piagam. Iya, terus masalah parkir saya kelasna, WC gratis, mandi gratis deh. Oh, parkir mah bayar seikhlas nah, Dek. Terus kasih piagam. Terus kalau jalur pemancar deh itu tiketnya 3 kali, Dek. Iya. 3 kali, terus situ kalau ngambil mobil sendiri itu nggak bisa langsung ke pemancar deh, harus ganti mobil, aturan sekarang itu. Kira jenggot. Iya, yang udah 3 tahun lebih. Aman. Kita yang urus segala rupa. Ini kan cuma satu titik pengurusnya juga. Oh, enggak, itu tanggung jawab kita. Itu bayar 15.000 itu termasuk keamanan segala macam itu, Dek. Oh, tenda ada, Dek. Siap. Iya. Ya, nanti di sini bicaranya itu urusan gampang lah, uang kecil. Oh, iya. Ada. Udah pasti ada ini. Kapasitas kemungkinan diusahakan yang 6 orang ya. Tapi kalau nggak ada yang 6 orang, mungkin yang 4 orang, tapi sediaannya 2 gitu, Dek.
Iya biar nyaman ya. Ya. Enggak, kebetulan saya juga lagi mendata nih yang naik. Oh ya. Oh iya, siap. Kita standby 24 jam ya deh ya. Ada deh. Seperti masteras gitu. Ada deh. Ada. Iya, yakin ada. Kita lah bertanggung jawab mau untuk istihad ya. Iya. Iya, mangga ya. Oh, biasanya ini trek dari base camp ya, makan waktu ini 5 jam, 5 jam 4 jam deh. Itu kalau ngambil cewek, kalau laki-laki semua mungkin 3 jam setengah juga nyampe sih. Kalau orangnya yang kecil-kecil, tapi kalau yang gendut mah gak tahu kita. Ada air di sini adanya di pos 2 dengan di atas pos 5. Di atas pos 5 deh. Ya, tapi itu mah kadang-kadang enggak deh. Yang jelas di pos 2 dengan di atas pos 5 gitu. Oh enggak, justru jalur kita mah ini enggak bayar. Kalau jalur yang lain mah enggak tahu kita nih. Harus beli ya? Iya betul, betul. Kalau kita mah enggak. Pak Sobar, Sobar. Ketua Basecamp ya. Ya WA-nya juga ada nih. Nomor nomor yang ini. Nomor yang ini ya. Iya, siap. Iya, boleh, boleh, siap. Iya, mangga, mangga. Maaf aja saudara-saudara nih ada gangguan teknis ya. Ada saudara kita yang mau naik ke sini mungkin nanya-nanya pelaturan di sini. Sebetulnya jalur kita Cikuray Pia Kira Jangan penting nggak banyak pelaturan. Yang penting kita bisa menghormati gunung, cinta sama gunung. Kita nggak banyak pelaturan, cuma tiket 15.000 itu juga buat keperluan lingkungan di sini dengan di jalur dengan segala rupa hal yang di luar dugaan mungkin kita bisa bantu-bantu dengan uang segitu, yang uang 15.000 itu. Mungkin untuk sementara kita bicara sampai di sini ya. Mungkin besok bisa berjalan lagi. Salam sore bro. Sobar Via Kira Jangot.